Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu fasyarihu rahimahullahu ta'ala anuma wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima fit dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta lan ana lamun ana sapa sira. Wa in kunta lan lamun ana sapa sira iku aliman wong alim. Fa adabul alimi mongko utawi tata kramane wong alim iku al ihtimalu nrimo pitakone murid waluzumul hilmi lan tetepe santun atau murah hati fil umuri ing dalem pira-pira perkara wal julusulan lungguh bila hebati kelawan hebah bila hebati kelawan hebah utawa ibawang ala simtil waqari ing atase sifat tenang serta terhormat ma'a itaraqi ra'si sarta menundukkan kepalane ma'a itaraqi ra'si sarta nundukake atau menundukkan kepalanya watarku takabburi lan ninggal gumedi utawa sombong ala jami'il ibadi ing atase kabeh pira-pira kawula illa ala dzalamati kejaba ing atase pira-pira wong kang padha ngetokake dzalime illa ala dzalamati dzalimin dzalamah kamilin kamalah wasya'anahu kamilin wa kamalah illa ala dzalamati kejaba ing atase wong kang menampakkan dzalimnya orang-orang yang menampakkan dzalimnya zajaran krono kanggo ngapokake atau mencegah lao maring dolama anidulmi saking ngani ngoyo wa itha utawadui lan disiake sopan santun utawa tawadu fil mahamili ing dalem gon kumpulane masyarakat fil mahafili majma'in nas gon kumpule manungsa utawa masyarakat wal majalisi lan pira-pira pelungguan watarkul hazli lan ninggal permainan ilaib wadi'abat lan guyon senda gurau warifku lan belas kasihan
warifkulan belas kasihan bil muta'allimi kelawan wong kang ngaji ing dalem nalika mulang. Wata'ani lan tuminda alon-alon, tuminda atau bertingkah sing pelan-pelan. Bil mutajak bil muta'ajarifi, bil muta'ajarifi ailadillah yang semisal kelawan wong kang ora bagus pitakone. Bil muta'ajarifi kelan wong kang ora bagus pitakone. Wa islahul balidi lan bagusake wong kang ora cerdas utawa ora pinter. Wa islahul balidi lan bagusake wong kang ora cerdas utawa wong budung. Bi husnil irsyadi kelawan baguse pitutuh tekse baguse mulang. Bi husnil irsyadi kelawan baguse nuduhake utawa baguse mulang. Wa tarkul hardi lan ninggal marah-marah. Wa tarkul hardi lan ninggal marah-marah utawa menyindir. Wa tarkul hardi lan ninggal marah-marah lan nyindir alaihi ing atasi balid. Wa tarkul anafati lan ninggal nyentak uta menggeretak al istikbar keras. Wa tarkul anafati lan ninggal menyentak utawa geretak keras mingkolin saking ucapan la adri ora ngerti sapa ingsun. Wasorful himmati lan nginggokake sejaning ati. Wasorful himmati lan nginggokake sejaning ati ilasa ili maring wong kang takon dienggokake li ajri ikhlasihi. Watafahumu su'alihi lan ngertekake atau memberikan faham pitakoni murid. Waqabulul hujjati lan nrimo dalil, nampa dalil. Wasor waqabulul hujjati lan rimo dalile wong kang takon. Wal inqiyadu lan manut, wal inqiyadu lan manut lil haqqi maring barang kang bener. Wal inqiyadu lan kelemanut lil hakim maring barang kang bener birruju'i kelawan bali ilaihi maring haq aindal hafwati ing dalem nalika kepleset kepleset lesan. Aindal hafwati nalika tergelincir ucapan kepeleset lisan.
waman ul muta'allimi lan ngelarang wong kang ngaji, waman ul muta'allimi lan ngelarang murid utawa ngelarang wong kang ngaji angkulli ilmin saking golek ngelmu ya durruhu kang bahayani apa ngelmu ing muta'alim ya durruhu kang bahayani apa ngelmu ing muta'alim wa zajaruhu lan nyegah murid utawa nyegah muta'alim an ayyurida saking yento ngarepake sapa muta'alim bil ilmi nafi'i kelawan ilmu nafi ngarepake ghoiro wajillahi ing liyane krana Allah Ta'ala maulud Allah wasaddul muta'allimi lan nyegah wong kang ngaji an ayyastaghila saking yen tek ketungkul sapa muta'allim bi fardil kifayati kelawan fardu kifayah qoblal faradhi ing dalem sadurunge rampung qoblal faradhi ing dalem sadurunge rampung ming fardil aini saking fardu ain wa fardu aini utawa fardu aini wong iku islahu dhahirihi bagusake lakon dhahiri wong iku islahu dhahiri bagusake lakon dhahiri wong wa batini lan bagusake batine wong bitakwa kelawan takwa wa mu'akhadatu nafsihi wa mu'akhadatu nafsihi lan ngajegake lakune awak dhewe ngalim wa mu'akhadatu nafsihi lan ngajegake lakune awak ing alim awalan ing dalam kawitaning bitakwa kelawan takwa liyaqa tadia supaya manut liyaqa tadia supaya manut sopal muta'alim wong kang ngaji awalan ing dalam kawitane bi amalihi kelawan piro-piro ngamale alim wayastafi dulan ngalapaida sapa muta alim wayastafi dulan ngalapaida sapa muta alim utawa wong kang ngaji tanian ing dalam kapal kaping pindho min aqwali saking piro-piro pengendikane alim min aqwali saking piro-piro pengendikane alim wa ing kunta muta'alliman fadabul muta'allimi mal alim ayyabada'ahu bitahiyah wassalam
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta aliman fadabul alim al-ihtimal. Apabila kamu menjadi orang yang alim, maka adabnya atau etika orang alim itu ada 17. Satu, al-ihtimalu ay qabulu ma jaa bi talamidatu minal mas'alah. Satu, menerima pertanyaannya seorang murid. Dua, luzumul hilmi fil umur. Dua, tetapnya santun dalam segala urusan. Wal julusu bil haibati ala simtil waqar ma itaraqi ra'si. Tiga, duduk yang disertai haibah dengan tenang serta menundukkan kepalanya. Nomor 4, Tarku takabburi ala jami'i ibadi illa ala zulamah. Nomor 4, meninggalkan kesombongan. Nomor 4, meninggalkan kesombongan atas semua hamba-hamba Allah kecuali orang-orang yang menampakkan kezaliman. Karena untuk mencegah kezalimannya. Nomor 5, itharu tawadu'i fil mahafili wal majalis. Nomor 5, mengutamakan sopan santun di kalangan masyarakat
dan di tempat-tempat duduk. Wa tarkul hazli nomor 6, tarkul hazli, meninggalkan permainan, dan bersenda gurau. Nomor 7, arifku bil muta'allimi fi ta'limi. Nomor 7, belas kasihan kepada orang yang mengaji di dalam mengajarnya. Wata'ani bil muta'ajribi, dan bertindak halus dengan orang yang tidak baik pertanyaannya. Nomor 8, islahul balidi bihusnil irsyadi. Nomor 8, berbuat kebaikan kepada orang yang tidak limpat atau cerdas. Dengan baiknya menunduk, baiknya memberikan petunjuk, dengan baiknya memberikan petunjuk atau mengajar. Nomor 6, nomor 9, tarkul hardi alaih, tinggal meninggalkan marah-marah atau meninggalkan kemarahan. Meninggalkan kemarahan dan menyindir anak yang tidak pandai. Wa tarkul anafati min qalin la adri. Nomor 10, meninggalkan keretaan atau keras. Tarkul anafah, meninggalkan keretaan atau meninggalkan kekerasan dari ucapan aku tidak tahu.
nomor 11, sarful himmah ila sa'il, memalingkan maksud hati, memalingkan maksudnya hati kepada orang yang bertanya, karena untuk ikhlasnya dan memberikan kefahaman pertanyaan murid. Dua belas, qabulul hujjah al-musaddiq lil qa'il. Nomor 12, menerima dalil, yang membenarkan kepada orang yang berkata, dan yang mendengarkannya. Wa in kanat minal khasmi, walaupun dal itu dari pertengkaran atau permusuhan. Li anna tiba'al haqqi wajib, karena mengikuti barang yang benar itu wajib. Nomor 13, al-inqiyadu lil-haqqi birujui ilaih. Nomor 13, mengikuti kebenaran. Nomor 13, mengikuti kebenaran dengan kembali kepada kebenaran. Ketika tergelincirnya ucapan, karena tergelincirnya ucapan dan i'tikad atau keyakinan. Empat belas, man'ul muta'allimi an kulli ilmin yadurruhu, mencegah seorang yang mengaji atau murid,
yang mencari segala ilmu, yang membahayakannya. Dalam agama, seperti belajar ilmu sihir, ilmu nujum, dan lainnya. Nomor 15, zajaruhu an ayyurita bil ilmi nafi ghair wajillah. Nomor 15, mencegah murid dari mengharapkan ilmu nafi tidak karena Allah, saddul muta'allimi. Nomor 16, mencegah orang yang mengaji dari menyibukkan fardu kifayah sebelum selesai dari fardu ain. Wa fardu aini islahu dhahiri wa batini bitaqwa. Fardu ainnya orang dan perbaikannya dohirnya. Saya ulang, fardu ainnya adalah islahu dhahiri. Fardu ainnya adalah memperbaiki zahirnya. Dan batinnya dengan takwa. Nomor 17. Mu'akhadatun nafsi awalan bitaqwa liyaqtadir muta'alim awalan bi'amali. Nomor 17, mengaktifkan dirinya terlebih dahulu dalam menjalankan takwa. Agar muta'alim atau muridnya mengikutinya dengan amal-amalnya.
wastafidu thanian min akwali, dan murid supaya mengambil faedah dari ucapan-ucapan orang alim. Sudah saya terangkan dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta aliman fadabul alim. Ini kalau adab atau sopan santunnya etika seorang alim itu ini ihtimal walusumul hilmillah, semuanya ini kan adabi wong alim. Wong alim itu siapa? Orang alim itu orang yang banyak pengertiannya ilmu agama. Orang yang banyak pengertiannya ilmu agama serta diamalkan. Jadi katsirul ilmi fiddin alladhi ya'mal bihi. Orang alim itu bukan hanya sekedar pengertiannya yang banyak, tapi ya harus diamalkan. Sebab hadis Nabi, innamal alimu man ya'mal. Yang dinamakan orang alim itu yang mengamalkan ilmunya. Jadi umpamanya hanya pandai membaca kitab tapi tidak ada amalnya, ini bukan namanya orang alim, hanya secara simbolis saja. Jadi kalau hadisnya Nabi, innamal alimu man ya'mal, sungguh orang yang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Walaupun orang itu hanya sedikit cara membaca kitab, belum bisa hanya sedikit-sedikit, tapi amalnya bagus. Jadi jangan dianggap kalau apa itu orang yang pandai bicara, banyak pengertiannya agama, terus itu dikatakan alim secara syar'i atau menurut Nabi, itu tidak. Sekalipun pandai bicara di kalangan masyarakat, pandai ngomong, pandai berbicara, pandai pidato dan lain sebagainya, tapi amalnya tidak ada, tidak cocok dengan perkataan, itu bukan namanya orang alim. Malahan kalau Ibnu Ruslan mengatakan dalam kitab Zubadnya, walimun bil milam yamalan wadzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan terlebih dahulu disiksa sebelum Allah menyiksa orang-orang penyembah berhala. Ini. Jadi sebetulnya begini, al-ilmu wa balun sahbi dalam yu'mal bi. Ilmu itu akan menyiksa kepada orang yang memilikinya apabila ilmu itu tidak diamalkan. Itu hadisnya Nabi. Jadi kalau kita mengerti, ya kita terus jalani, kita amalkan. Nah, jangan kamu ngikuti orang-orang umum. Kita itu dalam pondok mengaji, cocoki tingkah laku nih dengan isi kitab itu. Jadi supaya benar, supaya kita itu benar, hidup kita mendapat keridhaan Allah, itu supaya dicocokkan dengan isi kitab, jangan dicocokkan dengan nafsu. Nah, cocoknya nafsu tidak ada habisnya. Jadi man amila biro'i dhullah wa dhullah, itu pasti. Orang yang bertindak atau orang yang beramal dengan atau menurut pendapatnya sendiri itu pasti tersesat dan menyesatkan orang lain. Ini kamu harus perhatikan. Jadi orang yang beramal atau bertindak melakukan sesuatu menurut pendapatnya sendiri itu pasti sesat dan menyesatkan. Anjur piye,
aja kemeni nek cara aku ngene, nek cara aku jangan seperti nek cara aku. Kalau menurut saya begini, kalau menurut saya begini, jangan seperti itu. Menurut agama seperti ini. Maka oleh karena itu, kalau ingin yang jadi orang yang baik dan benar, agama supa di depan, nafsu di belakang. Harus mengutamakan agama, mengalahkan nafsu. Kamu harus ngerti, agama dan nafsu itu bertolak belakang. Agama dan nafsu itu bertolak belakang. Kalau agama mengajak kita sekalian supaya bahagia besok di akhirat nanti, kalau nafsu ingin bersenang-senang di dalam dunia lain, ini bedanya. Makanya orang yang mempunyai tujuan agama, tujuan akhirat, mesti tidak cocok dengan orang yang bertujuan cari dunia, itu pasti. Jadi sesuaikanlah, belajarlah aktif atau belajarlah mencintai ilmu agama beserta pengamalannya dengan ikhlas. Jadi biswa atine iki supaya seneng. Sebagai orang muslim itu harus mencintai ilmu agama. Jangan ilmu umum, sangat salah kalau ilmu umum itu. Wong orang Islam kok. Makanya dalam kitab itu kan diterangkan innal ilma la yu'tillahu illa liman yuhibbu. Ilmu agama tidak diberikan pada orang kecuali orang yang dicintai oleh Allah. Ini ilmu agama. Nah, kalau harta itu dicintai atau tidak, semuanya diberi oleh Allah. Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai, itu harta. Bahkan banyak orang yang tidak dicintai oleh Allah diberi harta kekayaan yang melimpah. Itu yang banyak seperti itu. Tapi masalah ilmu agama tidak semuanya itu. Yang diberi ilmu agama, yang diberi pengertian ilmu agama hanyalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka dalam hadis Nabi, mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, pasti orang itu diberi pengertian ilmu agama. Pasti itu. Tapi kalau mafhumnya, kalau orang itu tidak dikehendaki Allah menjadi orang baik, tentu tidak ada pengertian ilmu agama masuk ke situ. Gampangannya, pinter ilmu umum, bodoh dalam ilmu agama. Ini sing bahaya. Jadi kita usahakan arpo gampangannya bodoh nih kaya ngopo, sebodoh apapun, tapi selama kamu masih tetap konsisten mengaji belajar ilmu agama, insya Allah itu tetap tidak akan masuk neraka, itu tetap akan masuk surga. Tapi kita itu jangan sampai hanya jadi orang bodoh saja, jadilah orang yang pandai. Kun aliman aw mutahalliman aw muhibban aw mustami'an. Jadilah orang yang mengajar ilmu agama. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang mengaji. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang mencintai ilmu agama. Jangan sampai menjadi orang yang nomor 5. Mengajar tidak, mengaji tidak, apa menyenangi atau mencintai agama tidak, pasti nanti akan rusak. Itu pasti. Jadi seharusnya itu orang Islam itu mencintai ilmu agama. Sebab hadisnya Nabi, al-ilmu mirathi wa miratul anbiya qabli. Ilmu agama adalah warisanku Nabi atau tinggalanku dan tinggalannya para nabi sebelum aku. Itu hadisnya Nabi, al-ilmu mirathi wa miratul anbiya'i qabli. Ya aneh piye, wong Islam ora padha ngutamake ilmu agama Islam,
mengutamakan ilmu umum, ilmu dunia ini yang salah sebetulnya. Saya mengatakan salah itu karena tidak cocok dengan hadis Nabi. Maka kalau saya mengatakan salah tetap salah, kalau tidak, tidak. Jadi saya menerangkan dalam agama itu apa adanya saja. Masalah masyarakat bisa menerima itu urusan mereka. Tugas saya itu menyampaikan pengertian-pengertian agama kepada masyarakat. Pahit atau tidak, serahkan sejajikan kepada masyarakat. Masalah masyarakat bisa menerima atau tidak, itu urusan mereka. Nah, maka yang paling benar, ulil haqqa walal murad. Tadi dikatakan apa? Li'anat tibal haqqi wajibun. Mengikuti barang hak adalah wajib. Li'anal haqqa ahaqqa yutaba. Barang yang benar itu lebih berhak diutamakan. Jadi mengikuti barang hak adalah barang yang wajib. Oleh karena itu, utamakan kebenaran, utamakan kebaikan yang sesuai dengan agama. Wong Islam upamane, Islam selalu mencintai seperti sekarang ini loh. Banyak orang Islam yang mengutamakan ilmu umum, ilmu dunia. Ini sebetulnya kan enggak pas. Cuma pemuka-pemuka masyarakat itu tidak berani ngomong yang semestinya di kalangan masyarakat. Apa sebabnya? Karena mereka sendiri juga begitu. Nah, jadi enggak berani ngomong yang sebenarnya, enggak berani. Jadi ngomongnya masyarakat sak bendene wong Islam wajib nyenengi agama Islam. Iki ora wani ngene. Padahal dalam agama Islam seperti itu. Wong Islam ala ilmu hayatul Islam. Ilmu agama adalah kehidupan orang Islam, kehidupan Islamin. Nah, sekarang orang Islam sendiri tidak mengutamakan ilmu agama. Ya sudah, Islam akan hancur karena seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai santri utamakan agama. Cintailah ilmu yang dicintai oleh Allah. Ilmu yang dicintai Allah adalah ilmu agama. Ilmu dunia, ilmu yang tidak dicintai oleh Allah. Ini terus terang saja seperti itu. Jadi kamu nanti kalau tidak diterangkan yang semestinya, nanti kamu salah paham. Ilmu agama itu ilmu yang dicintai Allah. Ilmu umum, ilmu dunia, itu ilmu yang tidak dicintai oleh Allah. Hadisnya apa? Banyak sekali. Innallaha yubghidu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirah. Sungguh Allah itu benci kepada orang yang pandai ilmu dunia, dalam arti akan menyiksa pada orang yang pinter ilmu dunia, bodoh dalam ilmu agama. Iki hadise ora mengku wae akeh. Wis akeh sing warado ora gelem padha nerangake. Sekarang itu sing akeh masalah ilmu teknologi, ilmu umum, ilmu dunia. Rasulullah di dalam dunia ini untuk dakwah mengajak masyarakat supaya mengamalkan ilmunya Allah. Rasulullah dakwah mengajak masyarakat supaya masyarakat itu mengabdi kepada Allah, ta'zim kepada Allah dan Rasulullah, mengajak beribadah, mengajak berjuang, tidak mengajak untuk teknologi, tidak mengajak untuk globalisasi, tidak mengajak kepada parpol, ormas dan lain sebagainya, tidak. Tapi untuk supaya hidup kita dakwah kepada Islam, mengajak masyarakat agar beribadah kepada Allah, takdim kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga kita itu mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapat ridhonya Allah. Maca Muhammad dan bahasa Arab.
Muhammadun basharul kalbasari Muhammadun basharul kalbasari balu bal huwa kal yakut ti bainal hajari ilmu agama Islam ilmu kang diridoni ilmu agama Islam ilmu kang diridoni dening Gusti Allah lan senengi para nabi dening Gusti Allah lan senengi para nabi Muhammad basyarulakan basyari dibenci dene ilmu donya iku ilmu kang dibenci dene Gusti Allah lan dibenci para nabi dene Gusti Allah lan dibenci para nabi Muhammadun basharul kalbasari Muhammadun basharul kalbasari bal huwa kal yakum tibainal hajari bal huwa kal yakum tibainal hajari tapi akeh wong Islam kang padha ngutamake ilmu donya ngalahake ilmu agamane mula ora aneh yen manungsa do rekoso sebab padha ninggalake ilmune agama Muhammadun basharul kalbasari bal huwa kal yakut bainal hajari bal huwa kal yakut Islam kan dadi dasar kita ilmu agama Islam kan dadi dasar kita wa
wajib didisike ngalake ilmune dunya. Wajib didisike ngalake ilmune dunya. Muhammadun basharulakal bashari. Muhammadun basharulakal bashari. Semoga kita semua dicintai Allah Subhanahu wa taala karena kita mencintai ilmu agama. Semoga Allah mencintai kita sekalian. Kita tergolong orang yang takwa kepada Allah, tergolong ahli surga semua. Allahumma amin wa amal salih.